Ya teman-teman, saat ini saya sedang berada di kantor DPP PDI Perjuangan dan baru saja telah dilaksanakan konferensi pers dari pihak PDIP bersama dengan awak media. Kemudian tadi disampaikan oleh Sekretaris Jenderal dari PDI Perjuangan yakni Hasto Kristianto terkait dengan persiapan jelang hari ulang tahun PDI Perjuangan yang nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2024 mendatang. Tema pada ulang tahun PDI yang ke-51 ini adalah Satyam Eva Jayate atau yang artinya kebenaran pasti menang. Nah, tema ini diambil terinspirasi dari semangat Bung Karno yang memperjuangkan kebenaran selama melakukan proses demokrasi maupun politiknya. Dan tema itu yang akhirnya digunakan pada ulang tahun PDI yang ke-51 ini. Kemudian juga tadi dijelaskan berbagai kegiatan yang nantinya akan diselenggarakan mulai dari penghijauan, pembersihan, dan juga safari politik dengan menggunakan mobil-mobil ambulans ataupun juga mobil pelayanan masyarakat. Jadi nantinya para kader PDIP ini akan melaksanakan ulang tahun PDI secara langsung bersama dengan masyarakat. Jadi nantinya para kader akan turun merayakan di RT-RT ataupun RW dan juga basis-basis masyarakat. Dan acara ini akan berlangsung selama beberapa waktu hingga berakhir nanti di tanggal 31 Mei 2024 mendatang.